not just with Muhammad Jofri Mahmood, but with what he represents, what he wants, what he aspires for his community. Saya ini dah tua tau, tapi saya masih ambil berat pasal ini bukan soal saya atau soal family saya ke siapa ke kawan-kawan saya, bukan. Ini soal masyarakat. Kita bukan menentang MUIS pasal kita benci MUIS ke apa. Kita mahu MUIS melaksanakan tanggungjawab dia dengan setulus hati dan untuk kepentingan masyarakat kita. Dan agama kita jangan dibuat main. Jangan jawab kepada orang-orang manusia, jawab kepada Allah. Ini perkara ni semua bukan soal-soal dunia saja. Ini soal akhirat. Saya fikir rata-rata masyarakat tidak mengetahui yang para petugas dalam MUIS ni dibiayai oleh masyarakat daripada Baitul Mal, daripada zakat, daripada hasil, daripada wakaf, kan? Jadi mereka harus menjalankan tanggungjawab mereka dengan setulus hati dan betul-betul seriuslah dalam perkara-perkara macam ni. Saya dapat maklumat daripada salah seorang suami yang diceraikan oleh isteri tu. Bukan isteri, suami ceraikan isteri. Tapi isteri ceraikan suami. Salah seorang suami tu mengatakan mereka, dia bila berjumpa dengan pegawai MUIS tu, seorang ustaz, macam soalan yang ditanya semua bangsa mengarut. Tidak layak dapat title macam tu ustaz, tapi dia tak tahu menangani ini perkara. Tanya soalan yang bukan-bukan, betul ke ini? Ada satu surat pengakuan daripada salah seorang isteri. Isteri yang beri saya maklumat ni. Suami daripada isteri yang beri saya maklumat. Isteri dia sudah mengaku, dan saya sudah keluarkan pengakuan isteri ni dari dalam saya punya Facebook. Dia mengaku dia isteri batin, spiritual wife. Dan bukan dia seorang. Dia cakap yang lagi empat pun spiritual wife. Kan? Tapi dia tanya, bila dia bikin tu statement macam ni, dia mengaku dia taksub kepada ustaz sesat tu. Dia taksub. Jadi bila keluar macam punya statement, kenyataan yang dia buat, pegawai MUIS tu boleh tanya, kau tahu, kau... Pasal ini dalam komputer, dia ada share komputer ni. Suami isteri ni ada share komputer. Dan hanya mereka dapat buka ini. Dia macam seolah-olah mengatakan, oh, ini mungkin kau yang bikin ni cerita. No? Dia boleh tanya, kau tahu ke? Ini tak ada signature. Dan lagi satu perkara yang pelik tu, dia bilang, kita tak boleh bertindak hanya atas satu bukti. Sedangkan bukti yang diberikan oleh suami-suami itu, saya rasa sampai 500 muka surat. Saya fikir orang-orang yang ditugas untuk menyiasat perkara-perkara macam ni, kalau mereka tak ada pengalaman dan tak ada kebolehan untuk menyiasat secara betul, mereka harus dihantar untuk mengambil kursus. Hantarlah ke CPIB ke CID ke, how to conduct investigation. Jangan bikin merepek meraban macam ni sampai masyarakat pun tertanya-tanya. Ya? Sedih betul. Perkara macam ni yang menjejas kita punya akidah, menjejas keluarga sampai cerai-berai mereka. Membahayakan masyarakat. Ya. Dan soalnya dia, ustaz ni, ustaz keparat ni, dia suruh cakap dia nak sampai 13 isteri. Sekarang baru dapat 5. Dan sekarang isteri-isteri yang 5 ni bantu dia untuk merekrut calon-calon isteri yang baru. Ini kenyataan sudah keluar. Saya fikir ada juga suspicion lah, anggapan bahawa ustaz-ustaz ni kena sihir ke? Bolehkah ustaz kena sihir? Hari-hari
menghadapi Quran, doa-doa, macam-macam doa, lebih tahu daripada rakyat biasa, boleh ke dia kena sihir? Itu soalannya. Tapi nampak-nampak kalau 6 tahun baru perkara ni di hantar ke laporan dibuat kepada polis, masyarakat nak tahu juga selama 6 tahun ni daripada 2015, apakah yang mereka telah lakukan? Adakah dosia-dosia yang mengatakan rekod-rekod penyiasatan mereka, boleh tak jelaskan kepada masyarakat apa yang dibikin selama 6 tahun ni, ataupun hanya duduk saja berbulan-bulan? Hakikat bahawa dipanggil, macam si mengaku Nabi ni kan, dipanggil dan disuruh hentikan kegiatan dia, menunjukkan mereka sudah tahu ada kesalahan yang melanggar agama. Mesti ada rekod catatan kan, berapa kali pergi, ataupun lepas cakap, you stop doing it lah, lepas tu that's it. Kalau macam kita ditahan buat kesalahan lah oleh polis, polis cakap, okay, this I give you warning, satu kali saya kasih amaran, jangan buat lagi. Tapi polis tak pantau. Dia buat-buat lagi pun, polis tak ada tegur pun, dia ingat, dia boleh carry on lah. Adakah ini yang berlaku terhadap kes ini? Kita banyak soalan yang kita perlukan jawapan daripada MUIS. Jangan asyik puji diri ya, dibikin itu, bikin ini. Itu semua perkara-perkara yang dia bikin bagus. Kita tak ada halang atau tak ada bantah. Bagus. Jaga zakat, kasih orang susah, tolong organize masjid, punya kegiatan apa semua. Itu semua normal. Tapi bila timbul soal-soal macam ni, ajaran sesat, tuduhan-tuduhan yang halal ni bukan betul-betul halal, kan, harta wakaf tidak ditadbir dengan betul, tanah yang diwakaf untuk jadi madrasah, jadi kuil, semua macam tak ada isu bagi diorang. Insaflah sikit. Jangan jawab kepada orang-orang manusia, jawab kepada Allah. Ini perkara ni semua bukan soal-soal dunia saja. Ini soal akhirat. Dan syukur Alhamdulillah, mungkin ini disebabkan oleh penukaran pucuk pimpinan tertinggi MUIS atas arahan Cik Saad. Perkara ni di akhirnya kita dapat lihat yang satu penyiasatan yang sepatutnya dilakukan lah. Jadi kalau macam benar ini atas campur tangan Cik Saad, saya syukurlah. Saya rasa lepas ini pun lain-lain perkara yang belum settle boleh diselesaikan. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama. Kita bukan menentang MUIS pasal kita benci MUIS ke apa. Kita mahu MUIS melaksanakan tanggungjawab dia dengan setulus hati dan untuk kepentingan masyarakat kita. Dan agama kita jangan dibuat main. Itu yang kita punya tujuan. Bukan kita anti MUIS ke, orang tuduh kita anti MUIS asyik-asyik timbulkan isu pasal MUIS. Pasal isu-isu ni semua isu yang jelas, yang benar. Bukan kita reka-rekakan isu untuk nak busuk-busukkan MUIS. Jangan lepas ini penyiasatan, dia bilang NFA, no further action, tak ada case. Sedangkan case tu pang-pang nampak. Saya harap itu tak akan berlaku lah.